Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang kepada para penonton Facebook Fakulti Perubatan UKM ke webinar umum program Memasyarakatkan Kesihatan Rakyat siri ke-12 bagi tahun 2022. Saya Nur Ziyadah binti Muhammad Anwar, pakar jurawat klinikal daripada Hospital Pakar Kanak-Kanak UKM sebagai host dan moderator anda pada petang ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, penyakit tangan, kaki dan mulut kini menjadi kebimbangan para ibu bapa di luar sana, terutamanya kepada mereka yang mempunyai anak-anak kecil yang dihantar ke pusat-pusat asuhan, taska yang dihantar ke pusat asuhan. Sejak kebelakangan ini, data daripada Kementerian Kesihatan Malaysia juga menunjukkan berlakunya peningkatan kes yang berganda berbanding tahun-tahun sebelumnya. Selaras dengan peningkatan kes yang dilaporkan, Fakulti Perubatan UKM membawa siri webinar umum penyakit tangan, kaki dan mulut untuk kita kupaskan bersama. Apa itu HFMD? Bersama saya pada petang ini untuk menyampaikan ceramah dan perkongsian pengalaman kepakaran beliau adalah Dr. Farin, pakar pediatrik Hospital Pakar Kanak-Kanak UKM. Beliau merupakan pakar pediatrik yang berpengalaman dalam perawatan kanak-kanak lebih daripada 5 tahun di UKM ini. Sebelum kita bermula, adalah diharapkan para penonton dapat bersama kami sehingga ke akhir rancangan. Sebarang komen, soalan boleh ditulis di ruang komen dan akan dibacakan secara live atau bertulis oleh penceramah. Sila like dan share Facebook ini supaya lebih ramai penonton mendapat manfaatnya. Okey, para penonton juga berpeluang memenangi hadiah bernilai RM350 dengan menyertai kuisis di akhir program ini. Soalan-soalannya mudah saja, tapi kita kena fokus pada tajuk pada petang ini. Berkaitan dengan topik yang akan kita bincangkan pada petang ini, sila pastikan nama anda gunakan adalah nama sebenar Okey. Bagi semua penonton, jangan lupa untuk kita mengimbas QR code serta mengisi borang maklum balas yang akan dipaparkan pada akhir program untuk mendapat e-sijil penyertaan. Bagi staf UKM pula akan mendapat mata dalam urus bakat. Okey, baiklah. Seterusnya, tanpa kita berlengah, saya menjemput Dr. Farin untuk menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk penyakit tangan, kaki dan mulut. Silakan Dr. Farin. Okey, terima kasih Puan Ziana. Terima kasih juga saya ucapkan kepada admin Fakulti Perubatan kerana sudi menjemput saya, Dr. Farin Masra, selaku Wakil Jabatan Pediatrik Hospital Pakar Kanak-Kanak UKM untuk berkongsi tentang masalah dan wabak yang telah menular di Malaysia baru-baru ini. Okey, untuk hari ini, saya akan berkongsikan tentang apakah itu penyakit tangan, kaki dan mulut. Apakah simptom-simptomnya, bagaimanakah cara untuk merawatnya. Okey, saya faham ibu bapa di luar sana pasti sangat-sangat risau tentang penularan wabak yang berlaku sekarang ini. Baiklah. Okey, apakah punca dan gejala HFMD? Okey. Penyakit hand foot mouth disease ini adalah disebabkan oleh jangkitan virus. Okey. Dalam penyakit, kita ada banyak jenis. Ada jangkitan virus, ada jangkitan bakteria dan juga parasit. Jadi, jangkitan di dalam hand foot mouth disease disebabkan oleh kuman virus. Okey. Seperti kita tahu, kuman virus ni dia ada banyak jenis. Tetapi, di dalam penyakit HFMD ini, jangkitan virus adalah disebabkan oleh banyak jenis. Iaitu salah satunya adalah Coxsackie virus. Selain jenis Coxsackie virus ni, ada juga virus lain iaitu enterovirus dan juga echovirus. Jadi penyakit HFMD ni dia berbeza dengan penyakit virus lain seperti chickenpox. Kalau chickenpox tu disebabkan oleh satu jenis virus sahaja, tetapi HFMD dia banyak jenis virus. Apa yang saya tuliskan di sini adalah hanya sebahagian saja. Terdapat banyak lagi jenis virus yang menyebabkan jangkitan ini. Baiklah, apakah punca? Apakah gejala-gejala, apakah tanda-tanda, macam mana puan-puan dan ibu bapa di luar sana hendak mengetahui macam mana tanda-tanda anak dijangkiti HFMD. Okey. Seperti nama penyakit ini, pesakit yang mendapat jangkitan HFMD ini akan mendapat ruam. Okey, kalau kita lihat di sini, ruam di bahagian mulut,
di tepi mulut, di bahagian tapak tangan dan juga belakang tangan serta di bahagian kaki. Okey, kalau kita lihat ruam di bahagian sekeliling mulut ini, ruam ini boleh berlaku sama ada hanya bintik merah atau juga bintik merah berserta dengan cecair atau kita panggil dalam istilah perubatannya vesikel. Okey. Ruam ini kebiasaannya tidak sakit dan tidak gatal. Tetapi ia juga boleh menyebabkan kegatalan dan kebiasaannya tidak sakit dan tidak gatal ya. Selain daripada di tepi mulut, anda juga mendapati virus ini tanda-tanda di bahagian tapak tangan dan juga belakang tangan, okey, serta bahagian tapak kaki serta belakang kaki. Selain daripada itu, dia juga boleh ruam ini juga boleh didapati di bahagian punggung, bahagian punggung ataupun bahagian lutut. Right? Tetapi di bahagian lain badan dia biasanya kurang. Right? Ini membezakannya dengan jangkitan lain seperti chickenpox. Saya akan tunjuk contoh di akhir slide nanti macam mana nak membezakan chickenpox dengan HFMD. Okey. Selain simptom jangkitan ruam ataupun vesikel ini, tanda utama adalah di dalam ulcer, ulcer di dalam mulut di sini. Ulcer tersebut boleh berlaku di bahagian langit-langit ataupun di bahagian tepi mulut dan juga di bahagian lidah. Jadi, ulcer ni adalah yang menyebabkan punca mengapa kanak-kanak dimasukkan di hospital kerana apabila kanak-kanak mendapat ulcer ni, mereka tak nak telan air dan tak nak makan. Jadi, menyebabkan risiko dehidrasi adalah tinggi, kekurangan air dalam badan. Ya. Okey, antara tanda-tanda lain selain ulcer dan juga ruam, pesakit juga boleh mendapat simptom seperti demam, okey, demam yang tinggi, serta ceret-beret dan juga mata merah, okey. Jadi mesti ibu bapa di luar nak tahu kan, kalau dapat HFMD ni adakah ia berbahaya, okey? Penyakit ini dia tidak berbahaya, okey? Dia bagi pesakit yang mendapat HFMD kebanyakannya simptom adalah sangat ringan dan boleh dirawat sebagai pesakit luar. Tetapi yang kami merisaukannya adalah penularannya adalah sangat senang berlaku dan menyebabkan risiko berlaku wabak tu adalah sangat mudah, okey? Dan penyakit HFMD ini adalah spesifik untuk kanak-kanak sahaja. Okey. Kebiasaannya berlaku pada kanak-kanak umur 10 tahun ke bawah dan peratusan yang tinggi bagi kanak-kanak berusia 6 tahun ke bawah. Jadi, anak-anak yang berada di taska, tadika semua adalah berisiko tinggi untuk mendapat penyakit ini. Kalau kita lihat statistik negara kita ya. Okey. Kes HFMD ini meningkat 32 kali ganda berbanding tahun lepas. Ini adalah data terbaru pada awal bulan ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, kalau kita lihatlah di Malaysia lebih daripada 82,000 kes berlaku di Malaysia dan peratusan tertinggi adalah di area Klang Valley, di Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta Putrajaya diikuti Perak, Kelantan dan Johor. Okey. Kalau kita lihat peratusan peratusan yang paling tinggi 90% adalah di kalangan kanak-kanak berusia 6 tahun ke bawah. Okey. Dan ini diikuti bagi kanak-kanak sekolah rendah 7 hingga 12 tahun sebanyak 8% dan kanak-kanak berusia 12 tahun ke atas hanyalah sangat rendah 2%. Okey, kalau kita lihat kenapa berlaku tiba-tiba wabak ini meningkat kan? Sepanjang 2 tahun kita PKP, rasanya kita tak dengar pun kan di berita tentang wabak ini menular di negara kita. Okey, ini mungkin ada kaitan rapat dengan PKP juga ya. Okey, sepanjang kita mendapat COVID-19 sepanjang 2 tahun PKP dilaksanakan di mana ibu bapa dibenarkan bekerja dari rumah dan anak-anak semua tidak keluar, tidak dihantar ke pusat asuhan dan kita pun tidak membawa anak-anak kita keluar berjalan-jalan. Jadi sepanjang 2 tahun ini
bukan sahaja penyakit HFMD yang menurun, malah penyakit-penyakit lain, virus-virus lain juga berkurangan. Macam kami di hospital sepanjang 2 tahun PKP itu, wad kanak-kanak pediatrik di hospital adalah berkuranganlah pesakit berbanding sekarang. Okey. Itu salah satu faktor. Jadi selepas tahun tahun ini di mana kerajaan membenarkan pelonggaran PKP, kita pun sambut raya dan di situlah penurunan wabak ini berlaku. Okey. Kalau kita lihat negara-negara lain, setiap tahun memang penyakit HFMD berlaku secara meluas. Kalau di China sebanyak 2 juta setahun, kalau Jepun dalam 300,000 setahun kes HFMD. Okey, kenapa kes penyakit ini senang menular? Okey. Jadi kita kena faham bagaimana HFMD merebak. Virus ini dia merebak melalui dua cara. Okey. Cara yang pertama adalah dengan sentuhan secara langsung pesakit dengan pesakit dengan pesakit lah. Maksudnya contoh, kita bagi contoh kalau di dalam taska tu ada seorang pesakit HFMD, maka pesakit HFMD ini akan mudah merebak penyakit ini kepada kawan-kawan dia yang lain di dalam taska. Okey, dengan sentuhan secara langsung bendalir pesakit, iaitu sama ada air liur dia, hingus pesakit, bersin dia, dan kalau dia ada cerit berit pun mudah berjangkit melalui sentuhan secara langsung. Okey. Cara yang kedua adalah dengan sentuhan secara tidak langsung, iaitu permukaan. Kalau kita tengok virus ni, dia boleh hidup di luar dengan lama. Contoh, saya bagi contoh, kalau ada pesakit HFMD, dia dah tak demam tetapi tangan dan kaki tu masih ada lagi lepuhan ataupun vesikel. Jadi mak ayah pun bawa keluar jalan sebab ingatkan dah baik kan? Jadi bawa jalan pergi main taman. Jadi bila pesakit ni sentuh alat-alat permainan di taman tu, buaian dan sebagainya, virus ni akan melekat pada permukaan. Okey. Jadi bila anak-anak yang lain main di kawasan taman permainan itu, virus ni masih hidup dan menjangkiti anak-anak lain sebab dia sangat-sangat mudah merebak. Okey, jadi perkara ini ibu bapa kena faham ya, sebab ini adalah sebab penularan utama mengapa HFMD berkali ganda meningkat di negara kita. Jadi bagi anak-anak yang dijangkiti, memang kita menasihatkan 7 hari pertama itu adalah wajib kuarantin di rumah kerana kadar jangkitan adalah sangat tinggi kepada orang lain. Okey. Ini adalah komplikasi. Macam saya sebut tadi, penyakit HFMD memang kebiasaannya dirawat di rumah kerana ia adalah penyakit yang ringan. Okey. Tetapi ibu bapa di luar sana perlu mengenal pasti apakah tanda-tanda anak dehidrasi ataupun kekurangan air. Okey. Antara tanda-tanda pertama adalah anak itu nampak lemah. Okey. Dia terbaring dan tidak aktif bermain seperti biasa. Okey. Yang keduanya, air kencing. Kekurangan pengeluaran air kencing. Sekiranya anda anak-anak memakai lampin pakai buang, ibu bapa boleh memantau daripada pemakaian lampin sama ada kuantiti itu ringanlah, lampin menjadi ringan dan kurang. Okey. Dan tanda ketiga adalah ini dah sedikit teruk, di mana terdapat lekuk di bahagian mata, cekung di bahagian mata. Jadi ini adalah tanda-tanda yang ibu bapa kena bawa ke hospital untuk pemeriksaan dan doktor mungkin akan memasukkan anak ke wad untuk rawatan selanjutnya. Okey. Komplikasi yang kedua, komplikasi ni dia jarang-jarang berlaku kerana jangkitan HFMD disebabkan virus Coxsackie. Virus ini dia tidak menyebabkan jangkitan selaput otak. Tetapi sekiranya disebabkan oleh jangkitan enterovirus ini, okey. Enterovirus boleh menyebabkan jangkitan selaput otak. Okey, bagaimana ibu bapa hendak mengenal pasti jangkitan selaput otak? Okey, tanda-tandanya adalah pertama, anak ada tidur sepanjang hari, okey. Kalau kita kejut bangun pun dia tak bangun, alright? Kedua, anak dia menangis, meringit dan tidak berhenti. Walaupun kita pujuk dia tidak berhenti. Okey. Yang ketiga, bagi anak yang dah besar sikit, mereka bercakap merepek yang bukan-bukan. Okey, ini tanda jangkitan, kemungkinan jangkitan selaput otak. Dan tahap yang seterusnya mungkin ke tahap sawan. Okey, tak ada pergerakan tak normal pada bahagian tangan dan kaki, yang iaitu sawan. Jadi ini tanda-tanda memang kena bawa ke hospital dengan segera.
Tetapi tidak perlu risau kerana jangkitan enterovirus dia sangat jarang berlaku lah. Biasanya Coxsackie. Tetapi saya still nak ibu bapa di luar sana cakna tentang simptom ini. Okey. Seterusnya, ini adalah simptom yang biasa ibu bapa bawa datang jumpa kami dan risau. Kenapa lepas HFMD kukunya putih? Okey, ini adalah kesan yang biasa berlaku selepas jangkitan HFMD. Ibu bapa mungkin akan mendapati kuku anak berwarna putih dan sedikit terkupas. Okey, anda tidak perlu risau kerana dia adalah satu yang akan hilang dan hanya biarkan kuku baru tumbuhlah. Tiada rawatan untuk spesifik untuk perubahan kuku ini. Okey. Okey. Jadi apakah rawatan HFMD? Okey. Pertama, ibu bapa perlu sekiranya ibu bapa mendapati anak ada demam, kan? Dan dah start ada ruam di bahagian mulut, tangan atau kaki, segera bawa ke doktor. Okey, doktor akan memeriksa anak dan mengenal pasti apakah penyakit ini dan mengesahkan ia adalah HFMD. Okey, secara sekiranya doktor telah sahkan ia adalah penyakit HFMD, doktor sendiri akan membuat kita kata notifikasi kepada pejabat kesihatan daerah dan anda akan diberi surat untuk kuarantin lah. Okey, bagi kuarantin anak. Okey. Dan kuarantin ni saya katakan tadi sekurang-kurangnya 7 hari, okey. Tetapi ada tetapi di situ kebanyakan jangkitan vesikel ini ataupun lepuhan kulit ruam di bahagian tangan kaki mengambil masa lebih 7 hari untuk kering. Jadi selagi lepuhan atau vesikel ini tidak kering, memang ibu bapa dinasihatkan untuk kuarantin anak di rumah, jangan hantar di taskah sehingga lepuhan itu kering. Okey? So sekurang-kurangnya 7 hari atau lebih sehingga kering ya. Baik, bagi rawatan HFMD, kami tiada ubat untuk memulihkan HFMD kerana ia adalah self-limiting disease ataupun dia akan baik atau pulih dengan sendiri. Okey. Apa yang kami berikan, rawatan yang kami berikan adalah rawatan secara simptom. Maksudnya sekiranya demam, kami berikan ubat demam. Alright. So, rawatan pertama adalah ubat demam lah. Ubat demam bagi kanak-kanak adalah paracetamol. Okey. Anda boleh mendapatkan rawatan di klinik berhampiran paracetamol. Ubat paracetamol ni anda boleh berikan setiap 6 jam sekali Setiap 6 jam sekali mengikut dos yang disarankan. Okey. Selain daripada ubat demam, adalah amat disarankan untuk ibu bapa di luar sana membuat tepid sponging atau kita kata lapkan dengan air. So cara membuat tepid sponging ini adalah anda perlu membuka baju dan seluar anak, tinggalkan hanya lampin, okey. Buka kipas pengudaraan dan air itu tadah di bawah air suamlah, air paip. Dapatkan kain dan kain tu tuan-tuan dan puan-puan perah sehingga kering dan lap-lapkan di bahagian badan, seluruh badan terutama di bahagian pelipat sampai suhu badan anak turun. Okey. Ini adalah rawatan demamlah. Dan keduanya rawatan ulcer. Okey. Rawatan ulcer bagi kanak-kanak dia tak ada rawatan spesifik rawatan pertama adalah actually ubat demam tu sebenarnya paracetamol adalah ubat untuk mengurangkan kesakitan juga. Jadi paracetamol juga membantu untuk merawat mengurangkan kesakitan yang disebabkan oleh ulcer. Okey. Rawatan kedua bagi ulcer bagi kanak-kanak yang dah boleh makan tu kami galakkan makan benda-benda yang sejuklah, contohnya seperti aiskrim ataupun yogurt sejuk untuk mengurangkan juga kesakitan. Okey. Yang ketiga, anda juga boleh mendapatkan rawatan spray ataupun sapuan untuk ulcer spesifik untuk kanak-kanak. Yang ini anda boleh dapatkan di farmasi berdekatan lah. Nami kena dapat nasihat daripada farmasi ubat mana yang sesuai untuk ulcer di kalangan kanak-kanak. Okey. Seterusnya, air, pengambilan air adalah sangat penting ya. Bila anak-anak ada ulcer memang mereka tak nak minum air. Jadi caranya adalah ibu bapa perlu beri air sedikit tetapi dalam frekuensi yang kerap. Beri kuantiti yang sedikit, anda boleh beri menggunakan sudu ataupun shrink. Terpaksalah kena paksa sikit anak itu minum air dan tak kena kerap. Okay? Dan juga pantau simptom-simptom dehidrasi yang telah saya terangkan tadi. Okay? Jadi bila nak bawa ke hospital,
adalah apabila berlaku simptom dehidrasi yang telah saya sebut tadi, iaitu minum yang memang langsung tak nak minum sepanjang hari, kencing pun berkurangan dan lemah badan, okey, ataupun berlaku simptom jangkitan selaput otak, iaitu berubah kelakuan ataupun tidur sepanjang hari. Ini adalah tanda-tanda yang ibu bapa kena bawa ke hospital. Okey. Berkenaan dengan cuti kuarantin, bagi pekerja kaki tangan kerajaan, kita diberi kelebihan untuk cuti kuarantin, especially untuk penyakit kaki tangan, tangan kaki dan mulut inilah. Okey. So apabila anda telah mendapatkan rawatan di mana-mana klinik, doktor akan mengeluarkan surat, okey, dan anda perlu melengkapkan borang cuti kuarantin. Jadi cuti kuarantin ni hanya diberi 5 hari bagi setiap ibu atau bapa. Okey, jadinya satu untuk the first 5 hari pertama mungkin ibu cuti, kan? The next 5 hari ke ataupun hari seterusnya bergilir dengan bapalah, sebab dia tidak boleh lebih 5 hari, ya. Dan ini adalah contoh penyakit lain yang diberi kuarantin lah, seperti campak, chickenpox, denggi. Okey. Peranan kita, peranan kita semua orang di semua peringkat berperanan untuk sama-sama kita mengurangkan kes berlakunya HFMD ni, dari peringkat ibu bapa sendiri, peringkat ibu guru taska, okey. Jadi kalau ibu bapa, apa peranan anda? Okey, sekiranya anda mendapati anak anda mendapat penyakit kaki tangan kaki dan mulut ini, tolong kuarantin anak di rumah, okey, sehingga kering, okey, sehingga kering, okey, jangan hantar ke taska. Dan maklumkan kepada pihak guru lah, okey, maklumkan kepada pihak taska sekiranya berlaku penyakit ini, okey. Jadi pihak taska pula kalau nampak ada anak yang dapat penyakit ini, cepat-cepat cuci, cuci sanitize kawasan taska, kawasan taska perlu disanitasi dengan lengkap dan terperinci di bahagian lantai, meja dan terutama bahagian mainan-mainan di dalam taska, okey. Ibu bapa juga boleh mengenal pasti kawasan-kawasan yang berisiko tinggi mempunyai penyakit HFMD. Kalau anda lihat di dalam My Sejahtera, My Sejahtera di sini ada bahagian yang hotspot, anda boleh lihat kawasan anda berdekatan adalah tinggi kes HFMD atau tidak. Sekiranya ya, cuba elak pergi ke kawasan tersebut. Okey. Dan macam biasa kita amalkan sepanjang 2 tahun ni, pastikan permukaan adalah bersih, cuci tangan dengan bersih, okey. Bagi pihak guru pula, anda dinasihatkan untuk memeriksa anak-anak setiap kali datang ke sekolah, okey. Setiap pagi tu periksa tangan dan kaki, ada tak tanda-tanda ruam merah. Okey, sekiranya anda ada, anda berhak mengatakan pada ibu dan ayah untuk tidak membenarkan anak tersebut datang ke sekolah lah, perlu berehat dan berjumpa dengan doktor. Okay, mungkin ada yang tanya, kan, perlu ke tak taska tu tutup? Okey. Yang ini saya serahkan, okey, kepada untuk wajib tutup itu tak, tutup tu tak adalah. Okey. Sebab kita tahu bila taska tutup, ibu bapa kat luar sana mungkin risaulah, kan, sebab kalau ibu bapa yang tak terlibat kalau taska tutup, macam mana pula dengan cuti je, kan? Jadi kita serahkan kepada budi bicara taska, guru taska dan ibu bapa, okey. Sama ada tutup atau tidak. Tetapi kalau kata pihak berwajib, Jabat Kesihatan Daerah dah beri arahan untuk tutup, itu memang wajiblah. Okey. Ada juga mungkin tanya, ada tak vaksin untuk HFMD ni? Vaksin bagi HFMD dia tak ada, disebabkan dua faktor. Pertama, HFMD ni disebabkan banyak jenis virus. Jadi kalau kita nak menghasilkan vaksin, perlu vaksin terhadap banyak jenis virus. Jadi ia ada tidak berbaloi, okey. Yang kedua, penyakit ini adalah sangat ringan, okey. Jadi penghasilan vaksin untuk HFMD itu tiada. Okey. Last kali, bagaimana kita nak bezakan penyakit HFMD dengan penyakit lain? Contoh yang biasa adalah seperti demam campak ataupun kita katakan measles, okey. Kalau measles, ruamnya adalah lebih menyeluruh di bahagian badan dan muka. Okey, kalau tengok gambar yang pertama ini, ini bahagian muka keseluruhannya adalah ruam, bintik-bintik kecil dan juga keseluruhan badan, okey. Dia bermula dengan kawasan muka dan kemudian turun ke badan dan tangan dan kaki. Okey, itu distribution dia lah. Selain daripada itu, kalau lihat mata pesakit ini dia merah,
Dan dia memang irritable, atau kata sentiasa menangislah disebabkan jangkitan ni. Okey. Yang kedua, bagaimana nak beza chickenpox dengan penyakit tangan, kaki dan mulut? Kalau chickenpox, kita lihat kat sini, dia punya ruam tu ada cecair iaitu vesicle, dan cecair ni besar, besar dan pelbagai saiz. Okey. Dan memang semua ruam mempunyai vesicles. Semua ruam mempunyai cecair dan ia berlaku di keseluruhan badan juga. Ia tidak hanya spesifik di bahagian mulut. Ia berlaku di semua bahagian muka, semua bahagian badan, dada dan keseluruhan kaki dan tangan. Okey. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada moderator kita, Puan Ziana. Terima kasih. Terima kasih Dr. Farin atas perkongsian yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Okey, baiklah, kita berhenti rehat seketika dan akan kembali selepas ini dalam segmen Q&A. Okey. Kementerian Kesihatan KKM menyeru orang ramai berwaspada susulan peningkatan bilangan kes penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD dalam kalangan kanak-kanak di negara ini. Adakah anda sebagai ibu bapa risau tentang penyakit yang menular sekarang, iaitu penyakit tangan, kaki dan mulut? Apa itu penyakit tangan, kaki dan mulut? Jika saya, Dr. Farid, pakar kanak-kanak anda, pada 17 Jun, jam 3 petang di FB Live Fakulti Perubatan. Jangan lupa saksikan. Okey, alhamdulillah kembali semula kita dalam segmen Q&A. Doktor, terdapat beberapa soalan yang boleh saya kumpulkan di sini. Baik. Okey, datangnya yang pertama daripada Siti Ratnasari Muhammad. Soalan dia, Doktor, anak-anak saya pernah dijangkiti HFMD. Adakah kebarangkalian penyakit ini akan dijangkiti lagi pada masa yang akan datang ataupun cuma sekali je seumur hidup? Oh, okey. Baik, terima kasih puan yang bertanya ya. Okey, jawapan kepada soalan tersebut adalah ya, seorang penyakit pesakit yang telah dijangkiti HFMD boleh mendapat HFMD sekali lagi. Okay, dan saya pernah lihat beberapa kes beliau mendapat penyakit ini dua kali untuk tahun ini saja. Okey. Kenapa? Kenapa adalah kerana HFMD ini disebabkan oleh banyak jenis virus. Macam saya sebutkan sebelum ni, contoh Coxsackie virus tu kan, Puan Ziana, dia bukan satu jenis Coxsackie, dia ada banyak jenis. Lebih daripada 5 jenis. Saya tak senaraikan semuanya tadi. So mungkin kali pertama pesakit tersebut dapat jenis yang pertama, okey. Lepas tu dah baik, tapi kali kedua dia dapat jenis jangkitan yang lain, Coxsackie jenis yang lain. Jadi ini boleh berlaku. Dia maknanya dia tidak sama macam chickenpox ya, Puan Zainal. Chickenpox disebabkan oleh satu jenis virus sahaja. Jadi bila body kita dah dapat satu jenis virus tu, dia akan hasilkan antibody. InsyaAllah next time tak berlaku lagi. Tapi macam HFMD disebabkan banyak-banyak jenis virus, antibody kita dah hasilkan terhadap satu jenis tapi bukan kepada virus lain yang belum dijangkiti. Jadi jawapan dia memang boleh berlaku lebih daripada sekali. Okey, itu ya jawapan kepada Puan Siti Ratnasari. Memang boleh ya lebih daripada sekali menjangkiti kanak-kanak anak-anak kita. Okey, soalan kedua ya doktor datangnya daripada Eng Xiaopi. Mungkin kita dah doktor ada terangkan tadi kan, setakat ini adakah vaksin untuk virus ini? Untuk virus inilah. Okey, terima kasih Puan Eng. Okey, penghasilan biasanya kita kena faham ya, penghasilan vaksin dilakukan apabila penyakit tersebut menyebabkan kadar mortality iaitu kematian yang tinggi dan kadar morbidity yang tinggi iaitu komplikasi yang sangat tinggi. Semacam kita baru-baru ini COVID-19 lah. Disebabkan COVID-19 mortality-nya tinggi, morbidity-nya tinggi, memang keperluan untuk penghasilan vaksin itu ada.
Okey, bagi penyakit tangan kaki dan mulut, gejala dia sangat ringan . Jadi keperluan untuk penghasilan vaksin itu tiada. Dan yang keduanya disebabkan penyakit ini disebabkan oleh banyak jenis virus. Kalau kita nak hasilkan virus vaksin, memang kita kena hasilkan semua vaksin, mungkin jenis. Lebih daripada 5 vaksin untuk hanya satu penyakit. Jadi bagi saya memang tiada lah keperluan penghasilan vaksin bagi HFMD. Oh, macam tu ya, doktor. Okey, seterusnya Nur Faizah ni ada bertanya, adakah anak yang tidak dijangkiti sekiranya macam seorang anak dia dah dijangkiti dan yang lain yang tidak dijangkiti tu perlu kuarantin sekali tak anak tu, ataupun kita nak kuarantinkan anak yang dijangkiti tu sahaja? Okey, terima kasih puan yang bertanya. Okey, kuarantin hanya perlu bagi anak yang dijangkiti. Okey, tapi kuarantin tu perlu betul-betul lah. Contohnya dalam satu rumah tu memang perlu asingkan bilik daripada anak-anak lain. Okey, anak-anak lain yang belum dijangkiti tidak perlu kuarantin, tetapi puan perlu pantau simptom anak. Maknanya memang hari-hari kena cek suhu, kena cek tangan dan kaki dan bahagian mulut, ada tak tanda-tanda lepuhan ataupun ruam ini. Kalau ada, memang anak lain juga perlu kuarantin. Tapi kalau tiada, tak ada simptom langsung, tak ada demam, memang tak perlu kuarantin lah. Cuma berjaga-jaga. Kita lebih kepada kesihatan, menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan. Kan? Jadi kalau puan yang menjaga anak yang tengah sakit tu, memang puan kena basuh tangan bersih-bersih sebelum dan selepas handle anak tersebut. Memang anak tersebut memang kena ada bilik khas lah. Tak boleh campur dengan adik-beradik lain. Okey, doktor. Satu lagi soalan, mungkin tadi ada yang bertanya tentang vaksin. Kemudian ada daripada Encik Syahmi ni, dia bertanya, boleh ke HMID ni dijangkiti pada orang dewasa dan perlukah antibiotik ataupun rawatan lain? Okey. Penyakit HFMD ni dia memang spesifik untuk kanak-kanak saja. Okey. Hampir tiada atau mungkin kalau ada pun kes-kes terpencil. Mungkin kerana orang dewasa telah mendapat jangkitan ni dulu-dulu, mungkin kita pun tak pasti kita dah dapat jangkitan ni sebelum ni kan. Jadi kita ada antibody terhadap virus-virus ni. Jadi tetapi mungkin kes-kes terpencil lah. Kes-kes terpencil orang dewasa mendapat simptom ini . Ada soalan yang kedua tadi, perlu tak ubat rawatan khas macam antibiotik ke? Okay? Betul. Tapi kalau kata penyakit HFMD sahaja, ia disebabkan jangkitan virus, jadi dia tiada rawatan untuk memulihkannya, hanya rawatan simptom. Jadi antibiotik tidak perlu, tetapi ada tetapinya Puan Zainal. Contohnya kalau macam jangkitan di tangan dan kaki tu, dia dah terjangkit, contoh macam anak ni dia garu-garu dia garu-garu dan menyebabkan kuman lain, kuman bakteria. Okey, kuman bakteria menjangkiti bahagian tersebut dan menyebabkan jangkitan. Okay? Doktor akan melihat apakah tanda-tanda simptom jangkitan bakteria di bahagian kulit on top of jangkitan virus HFMD. Tanda jangkitan bakteria tu dia merahnya lebih menyala dan dia merah yang banyak lah, atau kita panggil cellulitis dalam istilah perubatan. Doktor akan melihat, dan jika kita merasakan ada jangkitan bakteria on top of jangkitan viral HFMD, kita akan beri rawatan antibiotik. Tetapi saya boleh katakan kebanyakan memang tidak ada jangkitan secondary infection, apa kita kata secondary bacterial infection ni, kebanyakan tidak memerlukan rawatan antibiotik. Oh, macam tu harap dapat menjawablah soalan kepada yang memberi pertanyaan tadi Okey, seterusnya daripada pendekar pensel ni, dia tanya berkenaan dengan jangkitan HFMD ni, kalau doktor katakan tadi dia menyerang sesuatu tempat tu, adakah dia boleh pergi ke menyerang organ lain? Sebagai contoh macam ruam tu boleh merebak ke tempat lain. Okey. Terima kasih pada pendekar pensel sedap nama tu. Okey. Betul. Okey, soalan tu saya suka sebab jangkitan HFMD dia biasa menyebabkan bahagian kulit lah, bahagian kulit, ulcer dan ruam. Tetapi ia juga boleh pergi ke organ lain jika disebabkan tadi saya dah sebut satu jenis virus, enterovirus lah. Dia boleh menyebabkan jangkitan keradangan pada sebahagian selaput otak. Okey. Kes-kes terpencil juga boleh menyebabkan keradangan kepada bahagian jantung, atau dalam istilah perubatan kita sebut sebagai myocarditis. Ada tetapi kes-kes terpencil.
Simptomnya adalah anak kalau kata bahagian jantung, peradangan jantung, memang anak akan lemah, denyut nadi yang sangat laju. Yang ini memang doktor akan merawatlah dan memastikan adakah berlaku komplikasi ataupun tidak. Tetapi tak perlu risau. Biasanya memang saya boleh katakan jangkitan HFMD ni ringanlah, memang boleh rawat di rumah. Oh, okey. Kesinambungan daripada soalan tu tadi doktor, ada satu soalan daripada Nizam Hassan ni, mungkin ialah doktor dah explain mungkin dia punya sign symptom tu ringan kan. Tapi soalan dia ni, HFMD bolehkah menyebabkan kematian kalau komplikasi dia menjadi semakin teruk? Okey. Bolehkah saya katakan kematian almost tiada, almost tiada risiko kematian, sebab melainkan dehidrasi itu tidak dirawatlah, melainkan kita tidak merawat dehidrasi dan maknanya kita komplikasi tidak lain ya, komplikasi lain yang tidak dirawat sepenuhnya. Dan saya boleh katakan tidak sampai menyebabkan kematian. Macam doktor cakap tadi, HFMD ni berlaku pada kanak-kanak. Tapi apa pula, ada pertanyaan daripada Nur Izzati ni, macam mana pula kalau sign symptom tu berlaku pada orang dewasa? Adakah nama dia tu sama atau nama HFMD dia tu sama ataupun kita panggil penyakit lain? Dan symptom dia tu macam mana kita nak rawat? Walaupun jarang berlaku, hampir tiada berlaku di kalangan dewasa, tetapi simptom dia memang hampir sama dengan kanak-kanak lah. Mungkin memang akan berlaku lepuhan di bahagian tangan, kaki dan mulut, dan apa yang simptom yang kita panggil gejala memang gejala yang samalah, dia tiada nama lain. Rawatan pun rawatan yang sama Puan Zainah, dia tak ada rawatan untuk dewasa lain. Dan kanak-kanak rawatan yang sama, rawatan secara simptomatik, ubat demam, ubat ulcer, dan minum air dengan banyaklah. Lagi satu soalan doktor. Daripada Farhana Majid ni, berapa lama tempoh jangkitan untuk seseorang kanak-kanak tu? Mungkin CA mungkin 5 hari, CB kanak-kanak B dapat 7 hari, simptom dia macam mana tu? Okey, tempoh jangkitan, terima kasih pada puan yang bertanya. Tempoh jangkitan berbeza mengikut individu, kita katakan kebiasaannya 7 hingga 10 hari. Tetapi Puan Zainal, memang saya ada lihat ada pesakit yang lebih 10 hari, hampir 2 minggu untuk menggamai bahasa lepuhan itu kering, betul-betul kering. Jadinya sepanjang anak mendapat jangkitan ini, selagi lepuhan dia belum kering, tolong ibu bapa di luar sana kuarantin di rumah, dan jika risau bawa terus ke hospital atau kecemasan. Kami akan membuat pemeriksaan sama ada anak perlu kemasukan ke wad atau tidaklah. Dan sekiranya kalau kata kita hantar ke masuk ke wad, apa rawatan kita buat? Rawatan yang sama ya Puan Ziana. Rawatan kat wad tu kita bagi ubat demam. Tapi sebab masuk dia sebab dia tak boleh minum tu, kita kena masuk air melalui jarum lah. Dan biasa kalau di wad kita biasanya tak ramalah pesakit di wad dalam 1-2 hari saja dan boleh balik. Satu hari je. Lagi satu soalan doktor daripada Nurul Syifa Uthman. Dia nak tanya, kenapa data daripada KKM tu mengalami peningkatan? Sebab sebelum ni mungkin sebab PKP kan. Jadi adakah sebab-sebab lain seperti rendahnya imuniti kanak-kanak sekarang ke atau macam mana? Okey, saya boleh menjangkakan peningkatan ni ada pelbagai faktor lah. Salah satu faktor macam kita sebut tadi, semua orang dah keluar daripada kepompong setelah 2 tahun. Duduk dalam gua kan. Jadi waktu tu kita pun bosan duduk rumah kan. Anak-anak pun bosan, kesian kan. Jadi kita bawa ke taman tema, semua taman. Okay, waktu itulah awal tahun, waktu itulah penyakit tu start menular. Dan ia mula menular dengan banyak. Faktor yang kedua, memang nature ataupun kejadian virus ni, dia mudah sangat menular. Sebab virus ni hidup di permukaan dalam tempoh yang lama. Kalau pesakit tu dah pegang permainan, contoh kat taman mainan tu, taman tema, dia dah pegang permukaan tu, anak-anak lain yang main tempat yang sama berisiko. Dapat juga berisiko. So anak ni pun pas pula pada orang lain. Sebab memang kita jangkalah peningkatan ni akan sentiasa berlaku. Tadi kita lebih menekankan kepada suasana taska, pusat-pusat rasuhan kan doktor kan. Yang ini pula ada yang bertanya daripada Kel. Dia kata macam mana pula cikgu-cikgu untuk kanak-kanak yang dah bersekolah untuk
melakukan tindakan untuk mengekang penyakit ni. Okey. Memang kita katakan peranan guru tu pun memainkan peranan penting. Kan? Semua individu memainkan peranan penting. Kalau guru-guru di taska, tuan-tuan dan puan-puan boleh membantu dengan cara setiap hari memang terpaksalah bantu untuk memeriksa setiap anak yang masuk ke kawasan premis taska tu perlu periksa tangan dan kaki mereka dan periksa suhu. Okey, memang kita nasihatkan macam masa tempoh PKP kan memang kita tak hantar anak kalau demam batuk sesama, kita perlu praktis perkara yang sama tapi dengan lebih pemeriksaan tangan dan kaki lah. Kalau ada dapat ruam memang kita nasihatkan jangan masuk, jangan hantar anak, tolong hantar anak pulang ataupun rawat di jumpa doktor. Jumpa doktor. Ibu bapa juga kena fahamlah. Kena faham tentang perkara ni dan kena ambil berat lah sebab kita pun fikirkan anak-anak lain kan, bukan anak kita saja. Dia kena fikir anak orang lain juga dan dapatkan rawatan serta dapatkan cuti kuarantin bagi yang bekerja kerajaan. Okey, semoga dapat membantu jawapan daripada Dr. Farin tadi. Okey, ada lagi satu soalan ya doktor daripada Syifa. Dia kata untuk kanak-kanak ataupun bayi selamat ke kalau kita sapu ubat linoleum gel tu pada mulut? Maknanya every time kalau mungkin dia nak bagi makan, nak bagi susu tu kita sapu-sapu ubat tu. Okey. Ubat ni memang kena dapatkan nasihat daripada farmasi lah berkenaan apa jenis yang sesuai. Kalau contoh yang diberi oleh Puan di sini, linoleum gel, kita mungkin risau kalau gel itu berlebihan, anak menelan kan gel tersebut. Jadi memang perlu dapatkan nasihat doktor tentang apakah ubat yang sesuai untuk memberi pada bayi-bayi lah. Jadi nasihat saya mungkin linoleum gel untuk bayi kecil tu mungkin sebab kita tak tahu berapa banyak yang ditelan untuk bayi, mungkin kurang selamat di situ. So dapatkan nasihat farmasi lah apa jenis spray yang sesuai untuk bayi. Saya rasa untuk soalan yang seterusnya ni mungkin dia tak sempat nak dengar penerangan doktor yang sebelum ni. Dia tanya kenapa tak ada tiada vaksin untuk HMD ni? Maksudnya kenapa kita tak boleh buat ke? Kita tak boleh produce ke benda tu kan? Dia kena fahamlah konsep penghasilan vaksin tadi saya ulang lagi. Konsep penghasilan vaksin dihasilkan bagi penyakit yang mempunyai kadar mortality atau komplikasi yang tinggi. Dan juga kadar kematian yang tinggi. Bagi penyakit HFMD dia sangat ringan. Okey. Yang kedua, penyakit HFMD dia disebabkan lebih daripada 5, mungkin lebih 10 jenis virus Dia ada virus Coxsackie jenis A4, A6, A16 dan sebagainya pun Zana. Maksud ada juga virus lain, enterovirus, ada juga ecovirus. So kalau kita nak menghasilkan lebih 10 vaksin adalah tidak berbaloi. Takkan kita nak cucuk anak kita dengan 10 jenis vaksin hanya semata-mata untuk satu jenis penyakit. Dan penyakit ini adalah ringan. Jadi kita mengatakan adalah penghasilan vaksin adalah tidak berbaloi untuk penyakit HFMD. Memang peranan kita sebagai ibu bapa adalah peringkat untuk mengurangkan risiko dengan cara kita sebut tadilah. Kurangkan aktiviti bermain kat luar ataupun tempat yang ada kebersihan risiko. Lah, kan, kebersihan kan kena tekankan kebersihan. Kalau kata tu. Memang kalau nak bawa keluar juga kan Puan Zana, bawalah all sanitizer, spray semua meja-meja, kerusi-kerusi baby tu spray. Memang terpaksa menjaga kebersihan sampai ke tahap itu. Ya, betul. Macam ada satu soalan, dia mungkin pernyataan dekat sini. Dia kata sekarang ni kita masih dalam fasa COVID-19, endemic COVID-19. Kita masih mengamalkan hand sanitizer, pakai face mask. Jadi dia kata benda macam tu boleh tak dapat ke mengurangkan HFMD ni? Jadi macam... itu dah adalah langkah-langkah yang kita boleh mengelakkan. Betul. Apa yang kita dah amalkan 2 tahun ni sama, tapi kita perlu tekankan. Kita perlu tekankan dan perlu buat hari-harilah. Kadang-kadang kita lupa kan anak-anak ni kalau dia main dan makan, dia dah main makan je kan. Jumpa tak kawan tak ingat lah. Jumpa kawan dah pegang masalah dia, pegang sendiri, terus pegang makan, pegang mulut. Memang kita tak dapat lah untuk anak-anak memang sendiri. Ibu bapa kena pantau anak-anak. Memang perlu hand sanitizer setiap ada. Kebersihan permukaan itulah yang penting. Kalau makan luar tu hati-hatilah. Kalau main-main kat luar tu memang kena hati-hati. Betul. Okey, hand sanitizer tu mesti kena bawa lah. Spray mana. Semua kena bawa. Di mana-mana saja anda berada. Okey, seterusnya Nabila Syafiqah dia tanya doktor.
anak dia pernah dapat HFMD, dapat cuti kuarantin 8 hari. Jadi simptom tu dah berkurang sebelum 8 hari yang dapat cuti kuarantin tu. Adakah dia boleh pergi hantar anak dia ke taska sekolah? Sebab dia pun mungkin boleh meneruskan kerja. Boleh tak macam tu? Okey, saya nak ibu bapa kat luar faham apa maksud simptom berkurang, Puan Zainal. Betul. Kadang the first 7 hari demamnya 3 hari tapi lepas tu dah tak demam. Anak ada aktif main, nampak simptom berkurang kan? Ya. Tetapi ada cecair lepuhan tu masih ada lagi kat tangan dan kaki. Dia masih dia tak kering kan? Dia tak kering. Jadi ini masih risiko berjangkit pada anak lain. Jadi sepanjang tempoh 8 hari tu memang kalau puan rasa memang ada lagi vesikel yang tak kering, memang kena duduk rumah kuarantin secukupnya. Even kalau kata lepas 8 hari kuarantin ke Puan Zainal masih ada lagi, memang kena minta cuti tambahan. Memang pakai cuti annual leave lah terpaksa sebab cuti kuarantin tak banyak. Betul. So maknanya kalau kita dapat 8 hari tu kita observe lah dulu untuk 8 hari ni kan. Tak semestinya 5 hari tu dia kurang kita boleh hantar pergi sekolah. Tidak, memang kena pantau. Paling-paling 7 hari tu paling utama. 7 hari tu memang wajib. 7 hari wajib, yang selebihnya bergantung pada simptom lepuhan vesikel. Mungkin dah tak demam tapi vesikel masih ada, memang kena kuarantin lagi. Soalan seterusnya doktor daripada Syah Mimi Hamzah ni, dia cakap adakah penyakit ini bermusim? Ataupun dia macam denggi ke sepanjang tahun ada kes ke atau macam mana? Terima kasih pada puan yang bertanya. Kalau Malaysia ni ada 4 musim, maka akan dia bermusim. Contoh kan, saya boleh bagi kalau negara 4 musim, HFMD dia bermusim yang tinggi pada musim bunga dengan musim luruh. Okey, tapi di Malaysia tak ada musim tu kan? Jadi ia sepanjang tahun. Ia berlaku sepanjang tahun. Tak ada bermusim lah kalau di Malaysia. Okey, seterusnya doktor kita sentuh sikit lah sebab dalam banyak-banyak soalan ni ada beberapa soalan yang berkait dengan cuti. Katanya kalau seorang anak cuti 5 hari, jangkitan dapat cuti 5 hari, jika anak lain pula macam mana tu? Dari segi doktor memang bagi setiap anak tu cuti kuarantin. Betul? Kepada ibu bapa tu pula macam mana? Kelebihan cuti kuarantin ni 5 hari bagi satu ibu, 5 hari bagi satu bapa, hanya untuk setahun. Puan Zainal faham tak? Contohlah anak pertama dah cuti 5 hari kuarantin, lepas tu dah habis dah kan? Anak kedua pula dapat 2 minggu lepas tu. So dah tak ada dah cuti kuarantin. Mungkin ayah pula lah cuti. Mak dah cuti kuarantin 5 hari. So kena bergilir dengan ayah. Tapi kalau dua-dua mak ayah dah habis dah cuti kuarantin, memang kita minta kerjasama dengan majikan. Saya nak majikan di luar sana juga beri kerjasama pada ibu bapa. Tolong faham ibu bapa yang ada anak-anak jangkitan ni, bagi peluang pada mereka, bagi kelonggaran cuti pada ibu bapa ni untuk sama-sama kita mengurangkanlah wabak HFMD ni. Memang kena ambil cuti sendiri Puan Zainal. Tak ada pilihan lain lah. Ya kan, kalau hantar anak pun bahaya juga kan, akan menyebabkan orang lain. Bahaya pada anak orang lain. Kenapa? Lagi satu soalan ni daripada Laili Radin, adakah HFMD ni datangnya dengan sekali package? Maksud package dia tu sekali dengan demam, dia terjip macam mana? Betul. Tu? Betul. Dia memang package lah. Jangkitan virus ni simptom dia demam dan ulcer serta ruam. Tiga package ni bersama. Tapi tak semis yang tiga ni wajib. Ada juga pesakit lain, ada simptom lain Puan Zainal. Dia sekali dengan cerit berit, muntah-muntah. Itu kira package yang... Package tambahan. Tambahan. Package tambahan. Package tambahan. Okey, tadi ada soalan yang bertanyakan tentang HFMD ini untuk kanak-kanak. Betul? Lepas tu ada yang tanya dewasa. Bagaimana pula dengan warga tua, doktor? Sebab ada yang bertanya, dia di rumah ada warga tua lah, menjaga warga tua. Boleh tak berisiko? Golongan tua ni dia boleh kita kata tahap imun dia tak samalah macam kita yang sihat kan. Memang mereka adalah golongan berisiko juga untuk mendapat penyakit ini. Jadi seboleh-bolehnya elaklah kalau ada anak kecil yang dapat penyakit HFMD, jauhkan dengan atuk dan nenek yang tua tu. Memang kita risaulah jangkitan, apa-apa jenis jangkitan pada golongan orang tua adalah berisiko tinggilah. Jadi langkah pencegahan perlu dilakukan. Saya rasa lebih kepada tetap menjaga kebersihan lah kan, doktor kan? Basuh tangan sebelum dan selepas, handle makan, peralatan kotor kan? Okey. Daripada Nurul Afa
Afwan. Kalau di taska, kita tahu yang peralatan, tilam, bantal semua mungkin kita boleh sanitize. Tapi macam mana pula dia kata kalau berlaku di kawasan macam taman permainan? Apa yang kita perlu buat ataupun apa sebagai ibu bapa yang perlu ambil bila berada di kawasan-kawasan macam tu? Pertama, nasihat saya dalam tempoh kita mengalami penularan wabak yang sangat tinggi ni, kurangkan. Kurangkan bawa anak keluar, especially kawasan indoor playground. Sebab kita tak tahu macam mana orang menjaga sanitasi lah. Kalau taman mainan luar tu memang berisiko lah sebab kita tak tahu pun siapa yang bersihkan taman tu. Jadi nasihat saya memang kurangkan lah. Kalau nak bawa pun mungkin ibu bapa tu sendiri kena bersihkan kawasan tersebut. Macam mana? Ha, kalau kita pergi taman tema tu. Taman tema tu, taman tema sangat berisiko. Memang enter at your own risk lah Puan Ziana. Macam tu. Kita tak pasti kan pihak tersebut macam mana tahap kebersihannya kan. Memang kita nasihatkan kalau boleh elak pergi ke tempat-tempat yang ramai, tempat-tempat yang berisiko tinggi lah. Okey. Jadi harapnya bolehlah para ibu bapa mengambil langkah-langkah pencegahan doktor bagi menangani isu ni. Okey. Doktor, saya nak tanya sekarang ni isu dekat media masa ada bercerita tentang monkeypox. Apa itu monkeypox dan apa beza monkeypox dengan HFMD ni doktor? Okey. Memang kita risaukan monkeypox. Betul. Saya sendiri sebenarnya tidak pernah melihat lagi kes monkeypox lah. Dan simptom yang monkeypox ni dia boleh jadi sama dengan simptom HFMD. Okey. Dan dia bukan hanya kanak-kanak lah, semua lapisan umur berisiko tinggi untuk jangkitan. Bila masa kita suspek adalah apabila pesakit ada simptom yang lebih kurang sama macam tanda HFMD tetapi ada kontak rapat dengan pesakit monkeypox. Setakat ni di Malaysia tiada. Tapi contoh kalau ada pesakit yang pergi overseas ke, mereka kata mungkin ada kontak dengan pesakit monkeypox kan. Dan mungkin kalau kita nak confirm kan, memang ada kes, kalau kata silap saya, bulan lepas di Malaysia ada 3 kes kita suspek monkeypox. Jadi siasatan dilakukan, kita ambil sampel daripada lepuhan ataupun vesikel tu untuk dihantar ke makmal lah. Dan pemeriksaan mendapati bukan monkeypox. Jadi untuk confirmkan monkeypox ni memang kena siasatan di makmal. Dan simptom tu memang perlu ada kontak rapat dengan pesakit monkeypox. Dia memang simptom dia sama tu, macam lebih lepuhan, demam semua lebih tu. Lebih kurang sama. Jadi ada kemungkinan kita boleh katalah juga anak ni macam monkeypox ke kan? Kalau itu saya boleh katakan mungkin tiada sebab kes di Malaysia tiada lagi. Melainkan memang kawan sebelah saya adalah monkeypox dan saya mendapat berisiko, simptom. Saya mungkin dapat monkeypox. Betul. Okey. Macam ni doktor. Macam saya juga masa anak kecil-kecil pun berpengalaman anak yang kena HFMD ni. Jadi saya rasa pada untuk anak bayi anak sendiri kan rasa macam kesian kat dia. Untuk dia nak makan memang dia tak ada selera makan. Betul. Menangis, meragam. Betul. Kan. Jadi macam kita ibu bapa kena sabarlah nak ikut karagam kanak-kanak ni. Jadi apa nasihat doktor kepada ibu bapa ni yang dapat lebih daripada seorang, mungkin anak pertama kena, anak kedua kena kan? Macam mana tu doktor? Satu untuk ibu bapa tu kena jagalah kesihatan mental. Kalau mak dan ayah tak larat nak jaga, mungkin kena minta bantuan yang lain. Betul. Kan? Yang keduanya memang kalau kata anak tu sendiri tak nak minum langsung, teruslah bawa ke jumpa doktor ke hospital berdekatan. Berkemungkinan kita boleh bantu dengan pemberian IV drip sampai anak minum. Dalam tempoh memang dia sakit, mungkin beberapa hari perlu bantuan sementara di ward lah. Ibu ayah pun kena kuat lah kan doktor kan, kena banyak sabar untuk menangani ragam-ragam anak-anak ni. Terutama pada waktu malam. Betul. Kalau dia demam tu lagilah kita nak kena berjaga malam kan. Okey doktor, lagi satu soalan daripada Anis Syuhada Abdul Ghani. Baik, bagaimana dengan herpagina? Baru-baru ni doktor diagnose anak dia untuk dapat penyakit tu kerana hanya ada ulcer je. Lepas tu cuti kuarantin tu macam mana? Adakah masuk dalam kategori cuti kuarantin? Macam mana tu? Terima kasih pada puan yang bertanya. Memang
kalau dikatakan ulcer di kalangan kanak-kanak di mulut, kemungkinan diagnosis sama ada oral hepangina ataupun penyakit tangan kaki dan mulut. Okey, perbezaannya adalah dari segi jenis jangkitan. Jenis jangkitan yang menyebabkan oral hepangina, kuman daripada keluarga yang sama, Coxsackie, tapi dia jenis B. Tadi dia jenis A, dia menyebabkan HF family. Dia, yang ini kuman yang jenis keluarga sama tapi jenis yang lain. Dan dia tidak menular sehebat HFMD. Kerana jangkitan tu hanya di kawasan mulut dan dia tak ada lepuhan di tangan dan kaki. Jadi kebolehan dia untuk menjangkit orang lain tu tidak setinggi seperti HFMD. Jadi tiada kebenaran cuti kuarantin bagi penyakit oral hepangina ni. Hanya cukup nak cuti, ibu kena cuti untuk menjaga anak di rumah lah. Okey, so terima kasih ya doktor atas jawapan kepada soalan-soalan tu. Satu lagi saya nak share lah daripada Hillary View ni, daripada Kucing Sarawak. Masa tu dia cerita pada tahun 97-98, dia sendiri tak ingat. Dia kata masa tu ibu dia melarang dia dan adik-adik untuk keluar rumah. Untuk jangan sentuh permainan-permainan kat luar rumah, sentuh tanah. Sebab dia kata nanti kena penyakit tangan, dia cakap. Mungkin masa tu mak dia pun tak tahu penyakit Coxsackie ke, HFMD ke kan. So macam dia kata macam kelakar lah, macam bila diingatkan semula prevention yang mak dia buat tu. Itu adalah sangat logik kan, prevention yang sangat utama. Jangan sentuh, jangan keluar waktu Betul. Dia kata masa tu memang tengah berleluasa lah di Kucing Sarawak pada tahun 97-98 macam tu. Betul. Memang kemungkinan sekali penyakit HFMD lah tu. Betul kan? Mungkin orang dulu dia tak tahu nak sebut tu kan, betul kan? Okey, setakat ini dulu segmen soal jawab kita dan kita akan teruskan dengan sesi kuisi sebentar lagi. So, para penonton jangan lupa untuk masukkan nama sebenar ya di dalam kuis tu nanti, untuk dalam kuis tu nanti. Jangan guna nama-nama samaran sebab susah kita nak trace nanti. Okey, dapatkan Encik PDK pensel tadi boleh menggunakan nama sebenar. Nama sebenar untuk bertanya dalam tu nanti. Okey, dan untuk dapatkan link sila berada di ruang chat ruang chat FB tu, masuk ramai-ramai. Okey, kita boleh mulakan, masuk ramai-ramai semua. Silakan. Hadiah lumayan ni Puan Zainal. Betul. Apa hadiahnya Puan Zainal? Hadiah berupa bernilai RM350. Wah. Baik. Yang penting kena masukkan nama asal nama sebenar. Nama sebenar baru kita boleh transfer hadiah Hadiah, betul. Okey, itu Puan Val dah ada. Okey, lagi boleh masuk. Masuk ramai-ramai. Hadiah menarik Syamimi Hamzah tadi ada tanya soalan. So sekarang ni dia jawab, dia nak main quiz pula. Baik, silakan. Kalau nak claim hadiah macam mana pula? Okey, untuk nak claim hadiah, sila screenshot kemenangan anda tu hantarkan kepada pihak urus setia Fakulti Perubatan. Kena screenshot jangan lupa screenshot. Siapa menang nanti tu screenshot. Jangan lupa claim hadiah. Ada yang lepas-lepas ni tak claim hadiah lagi. Oh sayang, rugi. Okey. Hadiah menarik Okey. Teruskan masuk ramai-ramai. Okey, wah, dah 100. Baik. Penyertaannya memberangsangkan. Okey. Mari masuk, jangan malu-malu, hadiah menarik. Kita tengok faham tak apa yang saya sampaikan. Betul, tadi. Saya harap semua penonton di luar sana faham. Kalau ada soalan boleh je tanya lagi di luar FB. Sementara kita ada masa ni kita boleh jawab lagi. Okey, kita bagi masa untuk masuk ramai-ramai. Okey, sebelum tu doktor, saya nak tanya doktor, apa pengalaman doktor merawat pesakit ni dekat ward? Oh, okey. Memang kita nampaklah tahun ni pun memang banyaklah pesakit HFMD dimasukkan ke ward. Kebanyakan mereka demam dan tak larat lah. Puan Zainal nampak kesian lah dengan mulut yang ada ulcer tu, memang tak larat, melepek saja. Tapi bila kita dah start IV pemberian air melalui drip, lepas tu dia nampak bertenaga. Dah sihat, lebih bertenaga. And then pemberian rawatan ulcer, kita minta mak dia beli aiskrim, makan aiskrim, makan yogurt sejuk. Itu yang budak-budak suka tu kan? Itu ubat.
Jadi nampak nampak lebih bertenaga. Jadi betul, pemasukan waktu mungkin tak lama lah Puan Zainal. Dalam 2-3 hari dah boleh balik dah. Dah kuat semangat dah. Dah kuat balik. Yang mana anak-anak aktif tu dah boleh melasak lah. Betul. Tu kan? Okey, masuk lagi, masuk lagi cepat. Hadiah menarik. Hadiah menarik menanti anda. Okey. Okey, kita mulakan kuis ini. Selamat menjawab. All the best. 4, 3, 2, 1, mula. Okey. So, mereka ada masa berapa minit je Puan Zainal? Dalam 3 minit kan? Lebih kurang 3 minit untuk menjawab semua soalan. Ini soalan-soalan yang berkaitan dengan penerangan doktor tadilah. Harap-harap mereka ni semua cemerlang lah ya. Harapnya cemerlang eh. Cemerlang. Okey. Okey. Okey doktor, sementara kita nak tunggu mereka jawab soalan, kita nak tentukan pemenang. Saya nak tanya doktor, apakah nasihat kesihatan kepada ibu bapa yang anak dia selepas mendapat rawatan ataupun selepas discharge daripada ward? Okey. Katalah lepas discharge daripada ward, terdapat jangan lupa dapatkan surat kuarantin lah daripada doktor. Okey. Mesti. Tolong dapat surat kuarantin. Tapi bagi yang bekerja swasta. Macam mana dulu tu? Itu kena atas budi bicara dengan majikan lah. Tapi dia tak boleh dapat MC anak apa semua MC kan? MC untuk ibu apa tu tak ada. Boleh. Tapi kita boleh tulis surat kepada majikan mengatakan keperluan cuti. Mungkin atas budi bicara lah. Dapatkan cuti untuk ibu bapa. Dapatkan bekalan ubat yang secukupnya lah, ubat demam, ubat demam mulut ataupun ubat demam punggung. Kadang budak ni bila dia ulcer kan, dia susah dia sikit nak makan kan, ataupun dia muntah balik. Kalau tinggi sangat demam tu lebih daripada 38, boleh bagi ubat demam menggunakan punggung lah, melalui punggung. Masuk suppository paracetamol. Okey, teruskan jawab soalan. Nampaknya ramai yang dah mendahului carta ni ya doktor. Menarik ya doktor. Kita dah dapat ke semua? Belum lagi. Belum masih lagi. Lagi dalam fasa menjawab. Okey. Okey. Wah, bersemangat sungguh ya mereka. Okey. Sila jawab dengan cemerlang. Hadiah menanti anda bernilai RM350. Jadi mereka kena screenshot, lepas tu hantar kepada pihak urus setia Fakulti Perubatan. Maksudnya melalui, hanya melalui Facebook? Boleh Facebook ataupun email. Email. Baik. Okey. So, jangan lupa email eh. Emailnya betul tu, sjj@ukm ke? Betul. Boleh hantarkan email ke sjj@ukm.edu.my. Baik. Okay. Urus setia kita dah dapat pemenang ke urus setia? Okey, kita stop. Kita stop. Okey, tamat kita punya kuis. Kita boleh cari pemenang yang berjaya. Tada! Ya, itu dia. Siapa pemenang kita Puan Zainal? Okey, yang pertama. Doktor nak umumkan tak yang pertama? Tak apa. Saya silakan Puan Zainal. Saya tepukan saja. Okey, yang pertama Asmida. Okey, tahniah Puan Asmida. Okey, yang kedua Anida. Okey, tahniah Puan Anida. Dan seterusnya yang ketiga. Siapa tu? Adalah Fairuz Hanani. Tanya. Okey, anda bertiga boleh hantarkan screenshot nama ini kepada pihak pengurusan Fakulti Perubatan. Okey, boleh email pun boleh, pada Facebook pun boleh. Okey, tanya di stj@ukm.edu.my atau hantarkan screenshot anda di FB kami kan. Betul. Okey. Tahniah kepada semua pemenang. Okey, sekarang ni kita saksikan pula teaser webinar untuk minggu hadapan. Silakan. Masalah dan penyakit yang berkaitan dengan warna atau tona kulit adalah sangat lazim. Individu biasanya terkesan secara emosi akibat penampilan yang tidak menepati ciri-ciri kulit yang sihat ataupun cantik.
temui saya, Profesor Madya Dr. Adelia Jamil di webinar yang bertajuk Masalah dan Penyakit Warna Kulit pada 26 Jun di FB Live Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey, alhamdulillah. Okey, baiklah Dr. Farin, kita telah pun berada di hujung rancangan. So, sebelum kita nak menutup tirai, saya nak tanya doktor lah, apakah kesimpulan yang doktor dapat sampaikan kepada penonton? Okey, pada ibu bapa di luar sana, okey, sekiranya anak anda mendapat HFMD, jangan lupa kuarantin sekurang-kurangnya 7 hari atau sehingga semua lepuhan kering, okey. Dapatkan rawatan doktor sekiranya anak anda mendapat sintem dehidrasi. Yang ketiga, cuci tangan dengan bersih. Cuci tangan bersih dengan pastikan kebersihan permukaan di luar. Okay? Kurangkan aktiviti-aktiviti di luar dan dapatkan rawatan segera jika perlu. Okey, terima kasih Dr. Farin atas nasihat dan ingatan tu. Seterusnya, para penonton diminta untuk scan QR code ya, yang terpapar sebagai kehadiran dan maklum balas webinar. Okey. Sekiranya terdapat cadangan penambahbaikan, boleh di-emailkan kepada sjj@ukm.edu.my. Okey. Dr. Farin, kita ucapkan juga terima kasih kepada penaja kita, penaja minuman kita pada petang ini daripada Gloria Jean Hospital Cancer Tuanku Mukris. Kami minum dulu ya, penonton sekalian. Kita dapat Okey. Terima kasih. Okey. Baik, sekian saja dari saya, moderator anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi minggu hadapan, insyaAllah. Hai, assalamualaikum. Masalah dan penyakit yang berkaitan dengan warna atau tonal kulit adalah sangat lazim. Individu biasanya terkesan secara emosi akibat penampilan yang tidak menepati ciri-ciri kulit yang sihat ataupun cantik. Temui saya, Profesor Madya. Masalah dan penyakit yang berkaitan dengan warna atau tonal kulit adalah sangat lazim. Individu biasanya terkesan secara emosi akibat penampilan yang tidak menepati ciri-ciri kulit yang sihat ataupun cantik. Temui saya, Profesor Madya Dr. Adelia Jamil di webinar yang bertajuk Masalah dan Penyakit Warna Kulit pada 26 Jun di FB Live Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia.